Hai geng, ketemu kembali bersama saya di channel YouTube saya, Bos Bartender. Nah, tadi saya sudah memperlihatkan dua shaker dan satu botol mops ya, terutama untuk exhibition kemarin. Nah, sekarang saya jelaskan mengenai tutorialnya. Pertama, shaker kiri dan kanan, kemudian botol dimasukkan. Setelah itu, lempar shaker dan lakukan over shoulder, menangkapnya seperti ini ya, dengan satu tangan. Ya, saya ulang lagi, lempar over shoulder dan ditangkap. Setelah itu lakukan double spin ke kiri, steady, kemudian saya ulang lagi sekali, double spin steady, kemudian di snap seperti ini ya. Oke, saya ulang dari awal ya. 1, 2, 3, 4. Setelah itu lakukan over shoulder shaker dengan menangkap ke sisi sebelahnya. Terbalik. Setelah itu lakukan single spin. Nah, seperti kemarin ya. Ya, seperti itu. Kemudian lakukan transfer ke belakang botol dengan shaker. Saya ulang lagi sekali. 1, 2. Lanjutkan dengan melepas botol, kemudian ditangkap langsung snap seperti ini. Nah, kemarin lagi saya lakukan transfer ke belakang dan sorry. Ya, saya ulang ya. Satu. Nah, supaya tangkapnya seperti ini. Kemudian kemarin transfer belakang dan lakukan supaya masuk ke dalam botol. Wah, lumayan capek ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.